Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan di hadis yang sahih, "Man shalla alayya marratan, man shalla alayya 10 marratin kutibat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah." Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali saja dalam satu hari dapat syafa'atku. Berarti sudah jelas. Tapi harus difahami, kadang-kadang satu hadis itu jangan kita mengambil pemahaman lewat satu hadis. Artinya barang siapa yang salawat 10 kali dalam satu hari dapat syafaat Rasulullah, tapi dia tidak pernah salat, tidak pernah salat, tidak pernah subuh, tidak pernah jumatan, berarti dia menurut Islam kafir. Bagaimana bisa dapat syafaat Rasul? Kan syafaat Rasul untuk orang Islam. Oleh karena itu harus kita fahami dan posisikan. Kalau maksudnya orang jaga amal salih, jaga salat, jaga taqwa, di samping itu dia berbanyak salawat kepada Rasul, pasti mendapatkan syafaat Rasul. Syafaat Rasul ada dua sisi. Ada syafaat Rasul sebagai saksi, saksi baik bagi kita. Jadi Rasul akan menjadi saksi baik bagi kita karena kita orang salih, orang jaga amal taqwa, jaga keimanan. Rasul akan menjadi saksi. Yang kedua syafaat, Rasul akan minta tolong Allah untuk diampuni dosa kita. Berarti Rasul akan menjadi saksi baik bagi orang salih dan menjadi membawa syafaat bagi ahli maksiat dan dosa. Faham? Jadi berbanyak salawat itu menjaminkan syafaat Rasul. Yang dimaksud di sini syafaat Rasul lewat berbanyak salawat adalah diampuni dosa kita. Sebagaimana ulama menjelaskan, ada 40 manfaat daripada salawat. Ada 40 macam manfaat daripada salawat kepada Rasul. Di antaranya ampunan dosa kita. Dan kita semua membutuhkan syafaat Rasul. Dan macam syafaat banyak. Rasul mensyafaatkan semua orang Muslim dan orang kafir. Semua umma-umma. Umat Nabi maupun umat yang terdahulu. Itu namanya syafa'atul kubra. Syafa'at yang paling besar. Nanti di hari kiamat, karena mereka sudah berdiri 50,000 tahun, mereka merasa sudah lelah. Tidak merasa mampu sabar menghadapi hisab. Belum hisab ini sudah mereka merasa tersiksa 50,000 tahun berdiri. Oleh karena itu mereka lari kepada para Nabi. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, diri sendiri saya tidak bisa bantu. Datang kepada Nabi Ibrahim. Larinya kepada Nabi Nuh. Kepada Nabi Isa AS. Kepada Nabi Musa. Semua tidak ada yang bisa bantu. Sampai akhirnya seluruh umat manusia, sejak umat yang dulu sama sekarang, larinya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tolong bantulah kami supaya Allah mulai hisab. Karena kita sudah capek berdiri 50,000 tahun. Disitulah Rasul sujud di hadapan Allah dan memuji Allah dalam sujud. Kata Rasulullah, di saat itu Allah gerakkan lidah saya mempujinya yang tidak pernah dipuji oleh siapapun sebelumnya. Habis itu Allah perintah, wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu dan beri syafaat kepada semua yang ada di ahli mahsyar, ahli kiamat. Di situ kata Rasul, ya Allah, tolonglah mulai hisab. Ini umum namanya syafaat yang agung. Ada syafaat lagi yang Rasul minta tolong Allah memaafkan sebagian ahli neraka yang masuk surga. Ada sebagian dari umatnya yang dihukum masuk neraka. Jadi Rasul minta tolong Allah namanya syafaat, pindah dari neraka masuk surga. Ada syafaat ahli surga sendiri. Ahli surga yang ada di posisi bawah disyafaatkan oleh Rasul, dinaikkan posisinya. Berarti ada macam-macam syafaat. Tapi yang jelas, memang berbanyak salawat menjaminkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan hanya salawat tapi tidak salat.